Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar coy? Ketemu lagi bersama saya Putra MGP. Kali ini kami ke kulineran lagi nih. Jangan lupa bang namanya nih. Kuliner Odeng. Odeng ya? Odeng, tapi kalau biasanya gak tau. Kayak kotak-kotak. Odeng ini makanan ini. Odeng asalnya dari tepung atau apa itu ya. Yang rasanya pedes ini. Ini makan. Rasanya itu kayak tepung disambur telur gitu ya. Ada yang pedes ini, yang pedes ini yang telah pedes lagi, dan itu yang biasa. Main bel. Main biasa bel. Kumpet aku punya. Siapa itu lagi? Kumpet ada. Sambil menikmati pasar di Sungsu ini, dalam Sungsu pasar. Iya rasanya pak? Rasanya enak. Menghangatkan. Badan. Thank you. Itu tanan lumayan yo. Tanan big ya nasinya. Tanan yang itu mic sih. Segi. Oke, tanan. Jadi ini harganya dua ini, dua tusuk ini 1000. Dua tusuk ini 1000 harganya. Katanya tadi cuma murah meriahan. Jajanan pasar Korea kayak gini namanya Odeng. Yang itu nih, itu juga ada telurnya, itu juga ada telurnya ini. Ini telur ini 500 satu itu. Kamen madangan di? Hah? Di ya, mau? Ini seorang buruku, teman kan di sini. Ya? Kamen ini. Si, telur ini di gunamu. Iya namu. Tung di. Aku iya tuh orang mana sangat. Jadi itu bagi. Aku. Oh lama keliru. Jadi ini tusuknya jangan sampai salah coy. Karena kalau salah ini milik orang ntar dihitung ini. Jadi kalau bisa makan dikumpulin sendiri. Ya, ya coy ya. Gimana nih sangat-sangatnya? Kan, aku karena aku sekarang belum makan jadi aku lapar. Kita sikat aja. Sikat aja ya. Karena ini murah nggak apa-apa. Murah. 5.000 mungkin kita 1.000 tadi ya. Makan lagi. Nah, kalau ini yang versi pedes ini coy. Ini yang pedes ini. Ini jagungnya juga ada nih jagung. Jagungnya juga ada, jagung rebus 3.000. Dapat 1 dari 21. Ini jagung lagi. Nah, ini kalau mau minum airnya juga bagus untuk kesehatan makanya ini. Kita dicampur dengan resep-resep dari bumbu-bumbu asli Korea. Airnya ini bisa menghangatkan badan ya. Enak ini sih. Khasiatnya apa khasiatnya ini? Nyawa khasiatnya apa ini? Khasiatnya buat ya, apa? Pokoknya buat menghangatkan badan doang ini. Ini seger ini. Dan untuk bikin kenyang itu. Iya, tapi buahnya ini rasanya gimana? Gimana? Kenyang kalau minumnya dua sugar ya, dua drink kenyang. Nah ini mau, ada yang mau beli lagi ini. Banyak lagi yang mau beli ini. Iya, dipasang lagi ya. Sampai lagi bang, ini karut celup paru ini. Celup paru. Ini saya sahur.